apapun yang mau dilakukan pasti salah. Kak, lagi ngapain? Ini deh, di dalam ada perang dunia. Perang dunia? Ada yang bertengkar? Iya, Teh Modi sama Terina. Itu karena kamu selalu melakukan sesuatu tanpa berpikir, Mod. Udah berapa kali coba kamu bikin rumah kita hampir terbakar. Tapi kan itu waktu masih kecil, Teh. Kenapa sih selalu dibahas? Terina orangnya memang susah move on ya? Bukan susah move on, Mod. Tapi daya ingat dan kepedulian Terina lebih baik daripada kamu. Terserah, Terina memang egois, selalu ingin menang sendiri. Dek, bahaya kalau kita ninggalin mereka berdua. Kita harus segera melerainya. Loh, Mod, kamu mau kemana? Mau, Dek? Iya, tapi gimana caranya? Teh, Teh, Teh Modi. Teh, Teh Modi. Teh Maudi kekanak-kanakan ya, Dek. Umur segini masih suka bertengkar sama saudara sendiri. Ya kan, kalau ada masalah emang harus dibicarain, Teh. Tapi volume Terina dan Teh Maudi terlalu kencang. Kadang Teh Maudi berpikir gak ada satu orang pun di rumah yang memahami Teh Maudi, khususnya Teh Rina. Jangan gitu, Teh. Dede ngerti kok maksud Teteh. Teteh ingin bebas main, kan? Dede juga pengen begitu, Teh. Oh iya, Dede juga sama. Tapi Teteh bukan anak kecil lagi. Bersenang-senang sedikit disebut kekanak-kanakan. Tapi kan masih bisa dibicarakan baik-baik, Teh. Kalian tuh udah bukan anak kecil lagi. Gak malu sama Dede. Kak, Maudi itu bikin tambah emosi. Kak Asep sih gak di posisi Teh Rina, makanya Kak Asep bilang gitu. Tapi kan Teh Rina lebih tua, jadi Teh Rina harus kalah. Emang gitu? Terus kenapa? Sebelum-sebelumnya juga Teh Rina yang harus ngalah ke Kak Asep. Iya, emang kapan kita pernah ribut? Tuh kan, karena Teh Rina yang selalu ngalah, makanya kita gak pernah ribut. Tapi kalian jangan harap. Aneh, perasaan Kak Asep yang selalu ngalah deh. Sekarang aja cuma Teh Rina yang marah-marah sendiri. Oh ya, Dek, Teh Maudi mana, Dek? Itu Teh Maudi udah pergi tadi pagi. Loh, Teh Maudi mau jogging juga? Tau gitu bareng Dede aja. Enggak kok, Dek. Teh Maudi mau ketemu sama teman. Ya udah, Teh Maudi jalan dulu ya. Udah itu aja. Teh Maudi enggak bilang siapa nama temannya. Ya udah, ayo makan. Setelah pembicaraan itu secara alami Teh Rina dan Teh Maudi kembali akur. Maudi beli nasi uduk enak. Belinya dekat rumah teman Maudi. Oke, Mod, sebentar ya. Tanggung nih. Iya, Teh. Dek, Teh Maudi beli nasi uduk loh buat Dede dan Kak Asep. Iya, Teh. Nanti aja ah. Dede masih kenyang. Dek, Mod, nonton Danau Cemilan kurang asik loh. Wah, mau Teh, mau Teh, mau Teh. Wah. Enak banget. Enak banget kan? Rasanya juga gurih. Enak banget. Lagi deh. Halo Besti. Apa? Jalan? Bisa dong. Siap, aku berangkat sekarang. Teh, maaf ya, Maudi gak bisa bantu ngepel. Soalnya Maudi mau pergi. Iya, mau gimana lagi? Iya Teh, Maudi mau siap-siap dulu ya. Pulangnya jangan terlalu sore, Mod. Iya Teh. Laki-laki itu siapa? Dek. Iya, Teh. Kenapa? Dek, beliin sabun cuci ya. Terina mau nyuci, tapi sabunnya habis. Tapi, Teh, sekarang kan lagi terik-teriknya. Beli sabunnya nanti ya, agak sorean. Kok nanti-nanti sih, Dek? Nggak baik loh kalau disuruh kayak gitu. Iya, Dek. Mana uangnya? Nih, Dek. Loh, kok banyak sih, Teh? Karena bukan sabun cuci aja, Dek, yang harus dibeli. Duh, Teh Rina bikin listnya dulu. Hah, kelamaan Teh. Sebutin aja, ingatan Dede bagus kok. Oh ya, beneran ingat. Ini banyak loh. Iya Teh, udah cepetan sebutin aja. Ya udah, Dede beli sabun cuci, sabun mandi, garam, minyak, tepung terigu, kecap, sama beras. Coba Dede ulangi. Sabun cuci, sabun mandi, garam, minyak, tepung terigu, beras, sama kecap. Bener kan Teh? Ya udah, berangkat sana. Ya udah Teh, Dede berangkat ya. Iya Dek.
Sabun cuci, sabun mandi, minyak, garam, tepung terigu, beras, kecap. Deh, Dede mau kemana sendirian? Eh, Kak Asep. Dede mau kemana sih? Serius banget sampai gak liat jalan loh. Iya nih Kak, lagi disuruh belanja sama Terina. Belanja apa? Banyak gak? Kalau banyak biar Kak Asep yang belanja. Oh iya, emang boleh begitu? Boleh dong, yang penting kan dapat semua belanjaannya. Oke deh, sekarang biar Kak Asep pulang lagi belanjaannya. Iya Kak. Garam, gula pasir, sabun, minyak goreng. Oh ya dek, sabun cuci sama sabun itu sama kan? Ya sama sih, tapi kenapa dede ingetnya Terina nyebut sabun dua kali ya? Oh mungkin maksud Terina beli sabunnya dua dek. Bisa jadi kak, berarti beli sabunnya dua. Ya udah kalau gitu kasih belanja dulu ya. Iya kak. Iya dek. Perasaan tadi Terina nyebutin barangnya lebih dari lima, tapi kok... Dek, belanjaannya mana? Jadi gini teh, tadi Dede ketemu sama Kak Asep, terus Kak Asep nawarin buat beliin belanjaannya. Emang Kak Asep tahu apa aja yang harus dibeli? Tahu dong teh, kan Dede udah kasih tahu. Semuanya? Gak ada yang kelewat kan? Sabun mandi, sabun cuci, garam, minyak, tepung terigu, beras, sama kecap. 7 barang, Dek. Garam? Garam emangnya buat apa? Tadi Dede lihat toples garam masih penuh kok. Itu gula, Dek. Kayaknya kemarin Teh Maudi salah masukin deh. Malah masukin gula ke toples garam. Ya, emang baru dibersihin sih. Oh, gitu ya, Teh. Gimana nih kalau Terino tahu Dede ngasih not belanja yang salah ke Kak Asep? Pasti gawat. Ini belanjaannya? Oh iya kak, tolong pindahin garamnya ke toples dan berasnya ke termos penghangat ya. Beras? Beras dari mana teh? Ya beras yang Kak Asep bawa. Udah ya, Mimi nelpon nih. Kok gini sih? Dede benar gak sih kasih tahu listnya? Halo, aku di rumah. Tapi selain ada aku, ada kakak dan adik aku. Kamu gimana sih, Rin? Padahal aku mau coba barangnya sekarang. Kamu gak apa-apa aku kesana. Katanya kan rahasia. Iya, jangan. Besok lagi aja ya. Menurutku lebih bagus kalau gak ada yang tahu soal ini. Ya udah deh, iya. Oke, makasih ya. Beneran garam. Kayaknya aku selamat secara kebetulan. Saat Dede bilang gula, aku lihat Dede tidak yakin. Jadi aku beli dua-duanya aja. Tapi bagaimana ini? Terina mintanya beras, bukan tepung beras. Kak Asep gimana sih? Kenapa gak jujur ini? Sekarang giliran Terina mau masak, berasnya gak ada. Maaf teh, abis Kak Asep lupa. Terina malah sibuk angkat telepon dari Mimi sih. Hah? Mimi? Ah, iya. Ya udah. Terus sekarang kita makannya gimana dong? Kan gak ada nasi. Gampang teh. Ya udah, kita beli nasi di luar aja biar Kak Asep yang beli. Iya kak, beli buat semuanya ya. Oh ya, sekalian ajak Dede biar Kak Asep usah beli lagi. Siap teh. Kak Asep hebat deh. Untuk semua itu, kita bisa jadi makan menu yang beda. Iya dong dek, pada dasarnya kan perempuan cuma pengen dimengerti. Oh ya dek. Teh Maudi kemana lagi ya? Oh iya kak, Dede lupa ngasih tahu kalau Teh Maudi tadi udah pergi diantar sama cowok pakai motor. Cowok? Maudi punya pacar baru dek? Kak, nyadar gak sih kalau sikap Teh Maudi belakangan ini jadi aneh? Jadi aneh gimana dek? Ya aneh. Hah? Aneh? Emang biasanya Maudi aneh kan? Kalau bukan aneh ya bukan Maudi. Bener juga tuh dek. Kak, Teh, Dede lagi serius. Setiap orang yang dipanggil bunga atau besti saat telepon, Teh Maudi nggak peduli pagi buta ataupun malam, Teh Maudi pasti langsung pergi. Udah Teh, Teh Maudi harus sabar. Maklumin, Terina kan orangnya gampang marah. Dek, sebentar ya. Bukan telepon dari cowok, tapi kenapa Teh Maudi sampai butuh privasi? Tunggu, tadi kalian bilang Maudi selalu pergi dijemput cowok kan? Tapi kok sekarang bawa nama perempuan yang namanya Bunga? Ini tentang apa sih? Terina bingung. Teh, ini tentang keselamatan Teh Maudi. Nggak ada yang lain. Keselamatan? Oke, Terina ngerti maksud kalian. Terina juga nggak mau kalau Teh Maudi kenapa-napa. Jadi,
misi untuk mengetahui siapa pacar dan sahabat Maudi resmi dimulai. Sebentar. Ada apa teh? Mon, kalau kamu kekurangan uang, jangan sungkan, bilang aja ke Teh Rina. Iya teh. Pokoknya Teh Rina jadi baik dadakan nih, aneh banget kan? Kok Mimi malah ketawa sih? Ini kesal terus nih. Jadi nih, belakangan ini Maudi menangkap sesuatu yang mencurigakan dari Teh Rina. Pokoknya sangat mencurigakan. Maudi pernah memergoki Teh Rina mengumpulkan semua barang-barang lama di gudang nih. Ada apa lagi nih? Hah, udah selesai nih. Tinggal pakai lakban. Rina, lagi ngapain? Kak, Teh Rina bisa jelasin. Teh, kabel mesin cucinya bermasalah. Kita harus panggil petugas deh. Iya kak, bahaya banget ya kalau sampai gak ketahuan. Iya teh. Oh ya teh, Teh Rina lagi apa sih? Teh Rina lagi rapi-rapi kak. Kak Asep lihat sendiri kan, gudang kita jadi sempit karena penataan barang yang berantakan. Jadi Teh Rina mau tata ulang. Yaudah teh, selamat rapi-rapi ya. Kak Asep cuma mau ngambil ini doang kok. Ini saatnya kakak dan adik-adikku sedang pergi keluar. Tentu semuanya sudah aku siapkan. Barangnya ada di dalam. Ayo masuk. Seru ya? Oh ya, minggu depan kita kesana lagi yuk. Yee, mentang-mentang cewek komplek pada cantik-cantik. Jangan dengerin Teh Maudi deh. Kak, saya pengen kesana lagi itu karena pemandangannya bagus. Iya kak, Dede juga ngerasa gitu kok. Oh iya, ngomong-ngomong Teh Rina mana ya? Mungkin Teh Rina keluar deh. Bentar deh, kasih telepon dulu. Teh, Teh Rina habis dari mana? Teh Rina.